Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya semati Tuan Imam Presiden Kuasa Masjid Al-Alimi Sungai Bombang Perlis, tuan-tuan pemberi Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, pada hari ini tarikh 3 April bersamaan dengan 20 Syakban. Pejam kilat, lagi 10 hari lagi, tuan-tuan, nak Ramadan lah. Jadi kita pun dah masuk pertengahan ataupun dah masuk lebih pada 15 Syakban lah. Dan tajuk kita ni berkaitan dengan amalan Syakban, tuan. Apa cerita tentang Syakban ni? Sebelum kita jumpa Ramadan ni, kita berada di bulan Syakban. Apakah keistimewaan Syakban? Apakah kelebihan Syakban, tuan? Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit, tuan-tuan. Ulang kaji sikit tentang cara sujud yang salah. Sembahyang kita ni dibuat lama dah, hari-hari dibuat. Daripada awal dulu ni, kecil-kecil dulu ni belajar sembahyang, sampai lah ni duduk sembahyang. Tapi nak tengok balik yang kita buat tu, ada tak yang kita buat tu salah? Dan apa yang Nabi apa beritahu tentang kesalahan ketika sujud, tuan-tuan. Itu tentang sujud yang salah. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Tidak menempelkan hidung di lantai. Rupanya tuan-tuan, kesalahan yang pertama, tuan-tuan, sembahyang ni dahi mesti kena lantai. Kedua pula, hidung ni mesti kena lantai. Kadang-kadang kita tak perasan, dahi kena dah, tapi hidung ni tak perasan, ustaz, duduk sembahyang hari-hari. Lupa tengok, lupa nak cek balik, hidung ni kena lantai tak? Cerita dia, tuan-tuan, dua-dua benda ni, hidung dan juga dahi mesti kena lantai. Apa dalil dia, tuan? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nampak, Nabi kata tak ada solat siapa yang semayang hidung dia tak kena lantai, tuan. Jadi nampak kata semayang kita tak sempurna, bahkan batal semayang bila hidung tak kena lantai. Nabi SAW juga bersabda, la yakbalullahu solatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Dalil kedua pula, Allah tak terima solat yang mana hamba dia sembahyang hidung dia tak kena seperti mana dahi kena lantai. Kalau dahi kita kena apa tu kapek ni, hidung pun kena kapek. Sembahyang di rumah tingkat getah pun dua-dua kena. Sembahyang atas bendang ada tanah, dua-dua kena. Atas simen, atas tar ke. Kut lama raya nanti PKP apa dia kata masih jarak lagi 1 meter buat kata 2 meter pula, ramai je nak main ni. Dalam masjid penuh dah, tepi masjid penuh dah. Tu atas tar, atas simen boleh semayang semua tempat. Tapi dahi hidung mesti kena tempat kita sujud. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebab apa kena lantai? Nabi sebut pula dalam dalil lain, dahi hidung dikira satu, dua tapak tangan, dua tiga, dua lutut, empat lima, dan dua kaki, enam tujuh. Semua tujuh anggota sujud mesti kena lantai. Dahi hidung satu, dua tapak tangan, dua lutut dan dua kaki kita. Meletakkan siku di lantai. Ini kesalahan kedua. Tadi hidung tak kena lantai. Ini dia bagi lena pula tangan dia. Tapak tangan dia, dia malas hari ni, malas letih ni, dia buh bagi lena tu. Tak boleh, tuan. Saya ngeri, tuan, petang kemarin kena dah cucuk dos kedua. Lepas kena cucuk dos kedua tu, lapak dandan, tuan. Kena habis apa, sepinggan apa mi bandung, tuan. Nampak kata, tuan,
mak abang cucuk ni apa, lalu makan tak? Lalu makan macam tu tuan. Aku tuan kata, ustaz takutlah nak cucuk ni. Tak, nak takut apa tuan? Tuan-tuan cucuk apa, bayi dulu ni sehari cucuk seminggu apa, sebulan dua bulan tu sama. Tuan-tuan kena apa, cucuk apa tu kena paku berkarat pi hospital cucuk sama. Cuma yang ni cucuk dia ni COVID-19. Kadang orang tu takut nak cucuk-cucuk tu, cucuk lah tuan-tuan, tak ada masalah, insyaAllah tuan-tuan. Jadi kita usah kan, dalil mengata cari penawar, cari ubat, ada apa penawar ubat dia, tapi kena usah tuan-tuan. Nak bagi sembuh tu Allah tuan-tuan. Jadi dengan Allah tuan-tuan, kita apa, kita serah pada Allah tuan-tuan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb. Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Nampak? Nabi sebut pula, jangan hampak lengan kita ni macam mana anjing tu buat. Nampak? Kalau anjing tu kan, dia buat lagu ni lah, dia duduk tu, bertinggung, dia berehat tu, dia buh, tapak tangan dia semua. Dari sebut kata pula, jangan tiru seperti binatang buah, harimau, serigala, ada apa tu, singa sebenarnya. Jadi benda ni sujud kita ni bukan tiru-tiru, dia mesti buat macam mana Nabi buat. Tapak tangan kena lantai, siku kita angkat tuan. Itu dalil dia. Jadi jangan kita buat seperti ini. Anjing menghamparkan lengannya di lantai. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin. Lambung macam mana ni? Paha tuan-tuan, ni siku tuan-tuan. Paha dengan siku ni dia ada jarak. Lambung kosan ni bagi. Jadi dia ada ruang tuan-tuan. Kalau kita sembahyang rapat lagu ni, tak sah sembahyang kita tu, tak betul. Sembahyang ni dia ada ruang di antara apa tu paha dan juga apa tu tempat apa tu perut kita ni tuan-tuan. Saya sebut contoh lagi. Okey, yang ni tadi. Okey, kita pergi lagi tuan-tuan. Serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin, sampai kira-kira ketiaknya kelihatan, andaikan tidak tertutup baju. Nampak kata Nabi semayang tuan, sahabat tengok nampak putih ketiak Nabi. Kalau semayang rapat lagu ni, mana mungkin nak nampak ketiak Nabi yang putih. Jadi nampak kata, kalau semayang lagu ni, ni tak tepat. Kena semayang seperti mana Nabi solat. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Membaca Al-Quran. Okey, jadi tata cara yang sujud yang betul macam gambar ni tuan. Dahi hidung kena lantai, dua tapak tangan kena tepat lantai. Tak boleh buat cekak lagu tu, tak boleh buat lagu tu. Dia mesti tapak tangan semua ni kena lantai. Dan arah pula ke arah kiblat. Sana kiblat, jari jemari ni ke tala pi ke kiblat tuan. Arahkan ke arah kiblat. Tak boleh sembahyang buh lagu tu, buh lagu ni tuan. Dia mesti ke arah kiblat. Cara dia ada dua. Bahu tuan-tuan, hujung jari bawah tu tarik balik atas sama dengan bahu. Tu cara pertama, dalil pertama. Dalil kedua pula, tuan-tuan boleh buat tapak tangan ni atas sikit. Jari ni pi ke telinga, di ke depan sikit pun boleh juga. Macam mana tuan takbir, Allahu Akbar kita buat lah ni, ataupun Allahu Akbar, rendah sikit. Dua cara tu. Sujud pun keadaan kita ada dua tempat. Macam ni cara utama, ataupun kalau tuan nak ke depan sikit, ya pun boleh. Tapi kita ni tak tahu, buh ikut dan kita je. Hari-hari semayang tak perasan. Lepas ni tengok balik. Kemudian tengok ni, siku tadi Nabi habaq tadi, jangan bagi macam anjing kan. Kita bagi leno tadi, bagi roboh tadi, kena angkat. Bahkan nampak ketiak putih Nabi yang dibuka tuan, seluas mungkin kalau semayang seorang-seorang. Semayang berjemaah padan patut dengan kawan sebelah. Dan Nabi beritahu lagi, lambung kita tadi, paha nak pergi ke siku, nak pergi ke perut tu, dia ada ruang. Dalil yang kuat bagi dia beritahu, iaitu boleh lalu seekor anak kambing besar yang boleh lalu celah bawah kita, perut kita tu tengah sujud, seekor anak kambing boleh lalu. Dia tengok balik lah ni, aku semayang lah ni, seekor ke dua ekor? Hai, dua ekor ustaz. Kalau dua ekor besar sangat. Hai ustaz, seekor pun tak lepas ni, cucu kambing pun tak boleh masuk. Tu rapat sangat. Cerita dia kena tengok timah tara balik, seekor anak kambing. Jadi dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Dia nampak. Sebab apa Nabi ambil anak kambing? Satu dunia kenal. Orang bos Sungai Brambang kenal, orang KL kenal, orang Johor kenal, orang Amerika kenal, UK ke, Mat Salleh, China, India, Bangladesh ke, Arab ke, semua kenal anak kambing. Dia tahu macam mana itu anak kambing, boleh lalu bawah put ketika semayang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Nabi pesan pula tak boleh baca ketika sujud dan rukuk ni Al-Quran. Duduk sujud, pi bubuh apa? Qul wallahu ahad, Allahu samad. Bukan dia tempat dia. Tadi ni Al-Fatihah tadi. Dia tegak tadi baca doa iktitah, baca auzubillah, baca bismillah, baca Al-Fatihah. Betul, bacalah surah-surah mana yang kita hafal. Rukuk sujud tak perlu baca ayat Al-Quran dah. Kita munajat kepada Allah dan puji Allah dan juga kita berdoa kepada Allah. Tapi dah bila sujud rukuk pergi baca Al-Quran, tak betul, bukan tempat dia tentu tuan-tuan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Nampak dalil yang kedua sama juga Muslim. Dia pesan dekat Ali bin Abi Thalib, menantu dia sendiri kan, iaitu jangan baca ayat Al-Quran ketika sujud dan dia ketika rukuk tuan. Jadi tempat dia bukan tentu. Tadi ni dah baca dah Al-Fatihah, baca dah surah. Ketika rukuk sujud bukan kita baca ayat Al-Quran. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa bukan membaca Al-Quran. Tapi isu dia apa? Kalau kes kedua ni ketika sujud nak banyak nak panjangkan doa. Sebenarnya Allah beritahu pula, aku dan hamba-Ku hampir ketika sujud, maka perbanyakkan doa ketika sujud. Tiba-tiba kita bila sujud tu kan, dah baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi, contohnya 3 kali, 5 kali ke berapa kali ke, silakan, tak ada had. Kemudian kita boleh panjangkan doa rabbana zalamna anfusana, contoh doa tu ayat Quran, tapi dia adalah doa kita boleh guna. Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh kita guna tuan. Jadi tang doa kita boleh guna ketika sujud, tapi nak pergi bubuh ayat qul a'udzu birabbin nas, bukan dia. Abukullahu ahad, bukan dia. Sebab ketika sujud bukan baca ayat Quran, baca surah. Kalau doa, iya tuan-tuan. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Dari Ibnu Abbas. Macam mana kes ketiga ni, dia duk tarik remeh dia, rambut dia, dia pedang rambut, nak sujud tarik remeh, sujud tarik remeh. Macam mana tuan-tuan? Radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu asy-sya'ra wa la thiyab." Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Dalil ini sebut Nabi habaq nak sujud mesti 7 anggota sujud. Dahi, hidung 1, 2 tapak tangan 2, 3, 2 lutut 4, 5, dan 2 kaki 6, 7. Kemudian bila sujud pula, jangan kita pikai rambut, pi tarik remeh tu. Sebab Nabi kata pula, kalau rambut kita panjang, bila jatuh, biar jatuh lagu mana dia, yang dia. Kalau panjang-panjang lah, pendek-pendek lah. Tapi dalil yang kedua pula, Nabi sebut pula, nak semayang ni sunnahnya tutup kepala. Dah tahu nak semayang, buh kepiah, buh songkok, buh lebay. Kita perlih pakai kepiah, pakai songkok, pakai apa, lebay, silakan. Pergi kat Indonesia, pakai kepiah wak karjo, wak karman ke, pakai lah. Pergi Indonesia pula, pergi Turki pula, buh tarbus tinggi pula, ada pula tali apa tu, pakai lah. Sebab sunnahnya tutup kepala. Pergi tempat Arab, dia pakai apa tu, kepiah dia bubuh pula, kain ke atas, sebagainya, ikat pula, sebagainya. Silakan. Sebab sunnahnya tutup kepala. Hari tu ustaz, saya main masjid, apa nak semayang apa, sampai-sampai masjid Al-Mi, hujan apa, apa tu orang azan, kepiah tak bawa, nak semayang rambut panjang, main semayang nanti, rambut tu panjang, biar jatuh lagu mana pun. Ustaz bukan kata dalil kata, dahi mesti kena lantai. Bila rambut panjang, dahi tak kena lantai, lepas tu saya duduk selok rambut ni, selok rambut. Tak, dia lain dah hukum dia. Kalau kita dah rambut panjang, tak pakai kepiah, biar jatuh lagu mana pun. Kalau kita dah tahu sunnah tu tutup kepala, pakai songkok, pakai kepiah, tak ada masalah isu tu. Itu cerita dia, bila rambut panjang biar jatuh lagu mana pun. Jadi kalau kita bersiap awal, pakai songkok, pakai kepiah dan sebagainya. Kemudian dari lagi Nabi kata jangan kita selisin tangan. Ni baju kita, kain kita ni tak boleh selisin. Tadi ambil uduk, batal uduk ni, pi mai pada rumah tadi ambil uduk dah, lepas mandi subuh tadi, nak mai mayang subuh, terkentut ke dah, pi bilik air tu, pi selisin, ambil uduk.
Nak main mayang pula. Ha, ni yang tadi duduk lipat-lipat ni macam ni, ha, kena berjatuh. Berjatuh balik. Sebab apa Nabi kata, jangan biar kata kita lipat pakaian kita ketika semayang. Kena jatuhkan pakaian kita ketika semayang. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Ha, macam mana tuan ni, jari ni dia talar kepala dia. Hari talar pergi tiang ni, talar pergi kipas tu. Jadi dia tak betul. Semayang ni jari arah kiblat. Bukan letak lagu tu, bukan letak lagu ni. Dia mesti arah kiblat, tuan. Tu tempat letak hak dia, tuan. Baik jari kaki maupun jari tangan. Ha, jari kaki betul-betul kalau boleh tuan, kita pijak tu bukan kata bagi tekan ke tanah tu tak lah. Kalau boleh tekan pula bagi dia lena tu ke arah kiblat. Kalau mampu lah. Kalau tekan tu kan. Bila tuan ni tekan aku tu kan. Kalau boleh. Ustaz, saya kat tangan kaki saya ni urat dah simpul dah terah dah ni. Ha, buat sekadar mana yang mampu. Jika kita mampu boleh lentok bagi elok, ha, arahkan ke arah kiblat. Itu jari kaki kita. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan, sementara telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Ha, macam mana dia buat lagu tu, tepuk tu. Ha, dia kena tepuk tangan semua ni. Tak, dia gen komando, askar tu dia buat pumping tu. Tiga jari ke, dua jari ke. Ha, nak pumping tu tuan-tuan buat lah lagi. Kat rumah tuan-tuan ke, kat mana-mana. Nak semayang, mesti ikut cara Nabi. Macam mana Nabi buat, itulah kita solat tuan-tuan. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika solat. Ha, Nabi dia akan letak anggota tubuh dia ke arah kiblat. Menghadap kiblat. Badan, paha semua ni, muka kita ni, tubuh badan, arah kiblat. Takbir pula, tapak tangan arah kiblat. Ha, semayang bukan lagu tu. Talau sana satu, talau sana satu. Ha, tak, dia ke arah kiblat. Ha, jadi, taklah renggang sangat, taklah rapat sangat, biasa tuan. Ke arah kiblat. Bahkan Nabi bila tahiyat pula, at-tahiyatul mubarakatul salawah ni, jari dia ke arah kiblat, jempol ni, jari ibu jari ni, apa tu, telunjuk ni, at-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah, sampai habis. Mana kiblat? Sana kiblat. Kalau tuan buah bawah itu, taklah ke tanah. Kiblat berkata tu, tu, ke depan. Kalau atas pula, adakah langit tu kiblat? Ha, tak, dia bukan lampau. Bukan melampau, bukan bermalas. Dia ke arah kiblat. Dari pula, ada tiga cara. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai habis. Ada dalil. Nabi kata, aku mengangkat jari ni daripada doa. Awal doa tu, at-tahiyat boleh mengangkat dah. Sampai innaka hamidum majid. Ada dalil yang kedua. Kita dubat lah ni, mazhab Syafi'i kita. At-tahiyatul mubarakatus salawat asyhadu an la ilaha illallah boleh kita angkat. Pun ia juga. Arah kiblat tuan. Ataupun cara yang ketiga. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai habis. Dukuk jari. Ha, boleh juga. Dalil sahih. Ustaz, duduk tepi saya ni, rimah ustaz, duduk. Tak mati sat jari dia. Nabi habaq pula dalam dalil sahih, ketika semayang, mata tengok tempat sujud. Ketika sujud, tengok tempat sujud. Buka mata, bukan pejam. Bila tahiyat, mata tadi alih tengok jari tunjuk kita. Tu arah pandangan kita, bukan tengok jari orang. Ni tengok tadi Tok Imam, baru nak mula tak apa tahiyat. Oh ni Tok Bilal baru laju sungguh eh. Oh ni Pak Mat baru nak angkat. Ha, tak, bukan tengok jari orang. Tengok jari kita. Jadi dia nak laju ke, dia nak angkat ke, dia pada awal ke apa ke, itu hak dia, sunnah Nabi kan. Ni dah bukan geng aku, hang ni geng bukan geng aku dah. Kita ikut geng Nabi. Tiga cara Nabi buat. Jadi kalau dia nak angkat dari awal tahiyatul mubarakatus tadi pun sahih. Asyhadu an la ilaha illallah pun nak angkat pun sahih. Daripada awal dia gerak jari pun sahih. Jadi marah dia pula. Ha, tu hak dia. Sebab apa? Itu sunnah Nabi. Cuma kita sendiri pun nak buat tiga-tiga pun boleh. Zuhur sekali at-tahiyatul mubarakatuh daripada awal. Subuh pula lagi dia boleh kata asyhadu an la ilallah pun boleh. Malam Isya pula at-tahiyatul mubarakatuh. Ha, clear semua. Cuma sunnah tu kita buat semua. Yang jadi isu lah ni, tempat ni tak penuh ada orang buat jerak jari. Tapi ada orang luar main buat seorang, hai dia ni game mana pula ni? Kita yang tak buat. Sedangkan sunnah Nabi. Sebab tu tuan kena menghidupkan sunnah Nabi. Sebab tu bila kita buat, oh banyak ada tiga cara. Kita boleh buat pelbagai kan. Itu jawapan dia. Kita pergi lagi tuan. Sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita belajar sunnah ni, oh punya ada banyak cara. Pernah ada orang kata tuan, ustaz perlis ni negeri sesat. Tak ada tuan. Sebab kita amalkan sunnah yang sahih semua. Cuma oh depa ni ni ada benda yang tak sama sebenarnya. Sebab apa? Di situ ada pilihan. Contoh, bismillah kuat, bismillah pelan.
dua-dua boleh. Cuma yang lebih kuatnya, aku sembahyang di belakang Nabi 15 tahun, 25 tahun sahabat-sahabat tak dengar Nabi baca bismillah tu kuat, baca pelan. Dalil pula ada 9 hadis, 7, 8 hadis yang kata Nabi baca pelan, baca tapi pelan. Ada mazhab pula yang baca bismillah tu apa tu kuat. Ah, mazhab Syafi'i. Ya, silakan. Ada yang kata pula bismillah tu tak baca langsung. Mazhab Malik tak baca bismillah tuan. Pun iya juga. Ah, masing-masing tu ada hujah dia. Bila kita belajar tuan, baru kita kita berilmu tuan. Yang tak berilmu ni, hang bukan kaya aku. Hang salah apalah dak tuan. Masih ada dalil, kita buat. Tak ada dalil, jangan buat tuan. Agama ni dia betul apa? Dia betul berkait rapat dengan dalil tuan. Qala Allah qala Rasul. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud. Nampak tuan? Sehingga tidak menep. Setengah orang tuan dia sembahyang dia angkat kaki. Ni apa ni? Angkat belakang ni. Macam kato, macam traktor beho tu. Bukan tuan. Sembahyang mesti ikut Nabi, bukan main ikut suka kita. Pelantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan karena bisa menyebabkan sujudnya batal. Kalau buat lagu ni, sujud batal. Sebab apa? 7 anggota sujud tak kena lantai. Dari hidung dah kena lah tadi, perkeliar dah. 2 tapak tangan, 2 lutut, main tang kaki belakang, dia pun tak perasan. Duduk semayang lama orang ustaz, 20 tahun, tak tengok pun. Lepas ni perasan balik, kaki kita angkat, tak angkat ketika semayang. Dia mesti dua-dua ni kena lantai. Bahkan tekan pula ke arah kiblat semua jari ni. Itu yang lebih tepat kan? Kerana dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya SAW. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Ada bosan tuan. Perempuan ni kalau semayang, dia semayang akan tangan dia rapat ke dada. Kaki dia rapat tuan. Macam mana? Bila rujuk balik kita tengok dalam segi dalil, apa Nabi kata? Salu kama ra'aitumuni sali. Solatlah kamu seperti mana aku kamu lihat aku semayang. Semayang ni tengok siapa? Tengok Nabi. Tengok aku. Kalau betul semayang ni ada beza, Nabi akan kata semayang orang perempuan tengok Aisyah, tengok Zainab, tengok Fatimah. Takkan tak ada dalil satu pun daripada 23 tahun 40 tahun Nabi jadi Rasul sampai 63 tahun Nabi wafat, satu dalil. Takkan tak ada beza. Tak jumpa tuan-tuan lelaki perempuan ada beza dalam semayang. Lelaki perempuan semayang sama macam lelaki. Perempuan sama macam lelaki, lelaki sama macam perempuan. Dia sama sebab apa? Tengok Nabi. Kalau betul ada dalil macam Nabi kata, yang lelaki tengok Abu Bakar, tengok Umar, tengok Osman ke? Tak ada. Atau tengok orang perempuan ke? Tak ada. Bahkan dalil apa, asal sahabat pula, umur dada, ulama, apa tu, zaman sahabat, aku semayang seperti mana aku tengok apa? Aku tengok Nabi semayang. Jadi tak ada beza. Timbul soalan pula, ustaz yang ada law ni macam mana pula ni? Yang mana rapat sebenarnya ada beza buku lelaki perempuan ni, mana? Bila tengok balik, itu pandangan-pandangan mazhab. Bahkan itu pun ada dalil apa tu, dalil hadis yang dhaif, yang tak kuat tuan. Cerita dia, jadi kita pun nak dalam bab ni dah jadi ahli sunnah wal jemaah, ada yang pegang, kita berlapang dada dalam bab ni. Cuma betul lah ulama pun dia kata bukan dia nak mereka. Sebab apa? Bila orang perempuan ni takkan nak buka ketiak luar, nak buka apa sebagai lutut kaki ni sebagainya. Pada dengan perempuan ni sifat pemalu, aurat sebenarnya. Itu yang jadi disusun tu ada beza di situ. Itu cerita dia. Tapi dari segi dalilnya memang tak ada bezanya. Jadi, tapi tak adalah kita sebenarnya Allahu Akbar tu dia buka kepok luas, ketiak pula luas sebenarnya. Pada dengan perempuan lah. Macam mana asalnya apa tu tabiat kita semayang itu. Jadi sebab tu semayang ni mesti balik pada hujah kan. Jadi yang berlaku lah ni dalam bab ni tak ada masalah. Dia masih dalam ahli sunnah wal jamaah kan. Jadi tuan-tuan faham dari segi law apa tu dalilnya tak ada perbezaan. Mereka beranggapan bahawa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Bila kita berilmu tu kita tahu, oh begitu cara dia. Tapi kita tak ada guna pula. Oh dengan ilmu ni kita bantai orang, bagi orang. Sebab kita ni nak tarik orang kena agama, faham agama, bukan nak bagi orang pecah agama. Bagi orang faham, oh lagu ni. Kalau nak buat juga, oh di sini, oh ni pandangan-pandangan. Yang empatnya, oh yang lebih tepatnya, oh Nabi kata tak ada beza. Kita ambil yang hampir dengan Nabi tuan-tuan. Okey, tajuk kita dah selesai buat semayang tadi. Jadi cerita dia, dahi hidung mesti kena lantai.
dua tapak tangan, dua lutut dan dua hujung jari. Bila sembahyang pula, rambut jangan duk pi kei, duk pi siapa? Kalih remus, tuan. Dah rambut panjang, buat cara panjang. Kalau boleh pakai kepiah, pakai songkok ataupun pakai yang tutup kepala. Kemudian okey, tajuk kita hari ni. Bulan Syakban secara umum adalah bulan mulia. Dalil tentang amalan Syakban ni. Pertama tuan-tuan, ni hari tu ni. 10 hari, 5 hari lepas, ni 10 Syakban. Bila ni 15 Syakban. Bila berlaku ni, Mei pertengahan Syakban ni, orang panggil Nisfu Syakban. Banyak tempat yang sambut tuan. Iaitu mereka namakan malam itu sebagai Lailatul Bara'ah. Lailatul ni malam. Bara'ah ni malam keberkatan, malam kemuliaan. Lailatul Nis, ni Syakban. Dunia Arab pun sebut. Apa Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iran, India ni banyak tempat untuk sambut tuan. Nama-nama ni diterjemahkan sebagai apa? Malam pengampunan dosa, malam berdoa ramai-ramai, malam pembebasan dan sebagainya. Jadi banyak tempat untuk buat tuan. Jadi persoalannya, kalau benda ni ada, Nabi ada buat tak? Kalau betul buat, apa bacaan, apakah amalan sebenarnya? Kita nak rujuk balik. Sebab agama ni mesti contoh Nabi. Bukan kita main buat ikut-ikut suka kita tuan-tuan. Okey, kita tengok balik tuan. Yang pertama sekali, amalan diangkat setahun sekali. Rupanya tuan-tuan, sepanjang Syakban ni amalan kita diangkat jumpa Allah. Bila kata lagu tu, buat main dalil. Apa dalil dia? Dalil dia An-Nasa'i. Bulan Syakban, bulan antara Rejab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia ghalib, lalai. Syakban ni duduk tengah. Itu Rejab. Syakban, Ramadan. Main bulan Syakban ni ramai orang ghalib. Ghalib tak ghalib sebab apa? Kita apa? Main bulan Syakban, oh 10 hari lagi nak puasa. Tak beli lagi apa apa tu ikan masin, tak beli pekasam, tak beli lagi apa panggil orang tu telur apa telur itik kan, nak bersiap nak makan sahur nanti ni. Duk clear nak apa nak kalut nak pergi Ramadan tu. Oh ni nak buat macam mana masjid kita ni, nak macam mana nak apa tu buka puasa, iftar ni nak moreh macam mana. Duk kalut sebab apa? Nak sambut Ramadan. Dia terlupa kata bulan Syakban dia duk ada lah ni pun mulia juga, ada hebat dia. Tapi duk kalut dengan bulan Syakban apa Rejab waktu itu dan bulan Ramadan yang akan datang. Dan Nabi kata lagi bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah. Rupanya bulan lah ni Syakban ni banyaknya amalan soleh kita diangkat kepada Allah. Rabb semesta alam, Rabb Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Seperti Nabi bila mai bulan Syakban ni Nabi rajin puasa. Pasal apa? Sebab antara bulan Syakban ni banyaknya amal soleh diangkat jumpa Allah. Bulan lain pun diangkat juga, tapi bulan Syakban ni paling banyak amalan diangkat jumpa Allah. Sebab tu Nabi kata, aku suka berpuasa ketika amalan aku diangkat kepada Allah. Jadi tuan, Nabi ni banyaknya puasa di bulan Syakban. Hadis An-Nasa'i. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini hasan. Walaupun dia tak sahih, tak kuat, hasan, tapi dia kuat dengan dalil yang kedua ni. Dalil kedua ni menguatkan lagi. Apa dia dalil dia? Amalan manusia dihadapkan pada setiap minggunya dua kali. Amalan kita ni dalam seminggu ada dua hari diangkat kepada Allah. Iaitu bila? Hari Isnin dan hari Khamis. Sebab tu Nabi suka puasa Isnin Khamis. Sebab hari tu amal soleh diangkat hari Isnin, dia puasa Isnin. Hari Khamis diangkat lagi, dia puasa Khamis. Di dua hari ni Nabi akan rajin puasa. Setiap hamba yang beriman akan diampuni. Setiap orang yang beriman ni Allah ampun dosa kita. Kecuali hamba yang bermusuh antara sesama kita. Kita bergaduh adik-beradik, bergaduh kawan-kawan, bergaduh sahabat andai. Orang lagu ni, apa yang disebut? Lalu dikatakan, tinggalkan dahulu mereka sampai keduanya berdamai. Kalau kita bergaduh tuan-tuan, semayang kita, puasa kita, haji kita, sebagainya ibadah soleh kita, boleh kata Allah tak terima. Tak diangkat pun, tak dipersembah pun. Kalau audit ni, orang tak kira pun. Mana nak dapat markah tuan? Mana nak dapat kiraan? Sebab apa? Tengok benda. Bayangkan tuan. Nak kata tak terima, tak juga. Ada pahala dia. Semayang berjemaah, main masjid, puasa, sedekah, zakat, haji, semua ni ada pahala. Tapi, tak diangkat amalan kita. Rugi tuan. Kihaba bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan paklum, maklum, sebagainya. Kalau berlaku lagu tu, kena erat silaturahim. Kerana kih bergaduh tu, penyebab amal soleh kita tak diangkat jumpa Allah. Satu hari ada dua waktu, subuh sekali, asar sekali. Malaikat yang jaga subuh akan malam akan tukar shift dia ketika subuh tadi ni. Yang jaga kita siang pula akan turun langit tadi ni, dia akan jaga kita subuh sampai ke asar.
Dia akan kena bila main asar pula, malaikat yang jaga siang akan naik kepada Allah, malaikat yang jaga malam pula akan turun asar tu jaga sampai subuh esok. Satu hari ada dua waktu, subuh dan asar. Satu minggu ada dua hari, Isnin Khamis. Satu tahun 12 bulan ada satu bulan, Syakban, amalan diangkat kepada Allah. Jelas tuan, mudah. Sehari ada dua waktu, subuh, asar. Seminggu ada dua hari, Isnin Khamis. Sebulan ada setahun ada sebulan, itu bulan lah Syakban tuan. Okey, ada nabi palsu tuan, iaitu hadis palsu bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Dalam sebalik-sebalik kita duk sambut Ramadan Syakban ni, ada punya dalil palsu. Apa dia tuan-tuan? Rejab bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku. Rejab ni bulan Allah, Syakban bulanku Nabi, Ramadan bulan umatku. Bila cek-cek balik, hadis ini hadis palsu, bukan sahih. Iaitu daripada direka oleh Ibn Jahdam. Iaitu lihat balik Ibn Qayyim disusun balik Al-Manna wal-Munif fi sahih wal-da'if. Kitab-kitab yang mana hadis sahih dan da'if ni dihimpun, didetail balik, oh punya hadis ini hadis palsu. Sebab yang pemasuk hadis ni nama dia Jahdam ialah Ali bin Abdullah bin Jahdam Al-Zahid. Dia ni pemasuk hadis. Kau tu jumpa nanti dalam kitab ke, dalam buku ke, artikel ke, apa ke, kalau baca ayat ni, oh ni hadis Nabi. Bukan. Kalau nak kata-kata-kata, gagah lagi. Tapi kalau kata ni Nabi kata, buat mai dalil. Kalau kita kata lagu tu Nabi tak kata, kita berbohong atas nama Nabi. Kena berhati-hati. Kita pergi lagi tuan-tuan. Okey, dari Aisyah radhiyallahu anha, ni cerita lain pula, berkaitan dengan hadis yang dhaif, sangat-sangat dhaif. Dhaif jidan. Okey, bila Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu malam saya kehilangan Nabi. Aisyah ni kan, dia tidur bersama Nabi malam tu, tiba-tiba dia bangkit tidur tengah malam tu, cari Nabi tak ada. Lalu saya keluar cari Nabi. Ternyata baginda berada di Baqi', lalu Rasulullah bersabda, Masjid Nabi, sana kiblat contohnya, sebelah kiri itu ada langkah saja pintu rumah isteri Nabi Aisyah. Kemudian bila Nabi pula meninggal di rumah Aisyah, di situlah Nabi dikebumikan, disimpan. Sebab tu Masjid Nabi di tepi tu makam Nabi. Tu di sebelah kiri. Kalau tu jalan lagi di sebelah sana pula, nak pergi ke kedai makan kita tu, di sana panjang benang Malik Nur tu kubur Baqi', Baqi' panjang. Jadi Aisyah cari Nabi tak jumpa, pergi jalan-jalan tengok luar, Nabi duduk kat Baqi', kubur Nabi, apa kubur-kubur para sahabat. Kan? Jadi sunahnya tuan-tuan, dari nak abang kata, kita boleh ziarah kubur ni malam pun boleh. Siang boleh, malam pun boleh. Pagi petang saya malam. Tapi kita pula ni pagi nak ziarah, malam tak ziarah. Bila ziarah? Nuh hari raya setahun sekali. Sepatutnya hari-hari ziarah pun boleh. Kan? Sebab Nabi tak khususkan bila nak ziarah, bila ziarah. Sebab ziarah kubur ni ingat kematian. Kita pula setahun sekali baru ziarah. Bila hari raya pula, tak kena gaya. Sebab tu tuan-tuan, awaklah boleh ni tak bagi ziarah kubur waktu pagi raya. Sebab dalil tak ada kata pagi raya ziarah kubur. Dan bertentang dengan sunnah Nabi pula. Hari raya kita gembira. Tiba-tiba mai pagi raya, nak pergi ziarah kubur sedih. Panggil ayah, panggil tok wan, panggil mak sebenarnya. Mana buat tuan, dia agak bertembung. Cerita dia yang sunnahnya bila-bila masa pun boleh. Pagi petang siang malam. Bahkan ziarah kubur tuan-tuan, Nabi habaq pula tinggalkan kasut di luar kubur. Kalau kawasan kubur masuk, tinggal kasut di luar kubur tu, jalan kaki ayam atas kubur. Apa nama kata apa tu kan? Kubur tu bersih. Ni tak kubur kita kena buat lagu tu, duri geman, paku, mai apa, duri kawat, habis tu kan. Setahun sekali baru bersih kubur. Nak ayam baru cuci. Nampak tu kan? Rumah kita tu tu kan? So, bayangkan, kita duduk dalam dunia ni, 60-70. Mungkin ada orang lebih rumah tu, mungkin kurang. Tapi majoritinya 60-70 hidup. Bila lepas tu? Pergi ke alam barzah. Terbayangkan, kalau meninggal lah dia tahun 2021, duduk alam barzah sampai bila? Kubur tu. Sampai ke kiamat kan? Lagi tak kiamat, lagi tu dah duduk alam barzah. Mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Bayangkan, kita tak tahu. Jadi sebab tu tuan, sunnahnya kita bersihkan kubur rumah kita kan? Rumah kita semua pun tadi duduk, tambah lagi kan? Bayangkan tu. Jadi, apa kata? Jagalah. Kan? Kita ni bersih kubur tuan sepatutnya. Okey, kemudian bila nampak lagu tu, Nabi tanya Aisyah, apakah kamu takut? Padahal Allah dan Rasulnya menyimu. Wahai Aisyah, takut apa ni? Aku ni Nabi dan Allah menjaga kamu. Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, saya mengirakan engkau mendatangi sebagai istrimu yang lain. Ya Rasulullah, aku ingatkan tak ada malam ni, tu cari ni kot pergi rumah bini lain, istri lain. Aisyah kata kepada Nabi. Apa baginda bersabda pula? Sesungguhnya, pada malam nisfu Syakban, Allah turun langit dunia, lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Qab.
Nampak kata tuan kan, pada malam Nisfu Syaban tu Allah turun lagi dunia, dia tengok siapa hambanya yang berdosa ni, Allah ampun dosa dia. Bani Qab ni yang bela kambing, banyak kabilah Arab. Depa ni bela kambing yang besar-besaran. Nampak kata kalau kambing tu bulu banyak, dosa banyak mana pun Allah ampun. Ha, ni dalil dia. Hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Bila cek-cek balik, rupanya tak kuat hadis ni. Nampak pun dhaif, sangat lemah. Jidan ni sangat-sangat lemah. Dhaif jidan lemah sangat tuan. Ini tak boleh jadi. Kalau dhaif satu bab dah, tak kuat dah. Dah dhaif jidan pula. Jadi dalil ni tak kuat. Okey, lagu tu ustaz, apa dalil yang kuat bulan Syakban ni yang tentang nisfu Syakban? Ada tuan-tuan. Ini dalil dia. Hadis yang boleh dipegang dalam masalah nisfu Syakban. Allah melihat pada hamba-hambanya pada malam nisfu Syakban, 15 Syakban hari tu ni. Maka dia ampuni semua hamba-hambanya. Dosanya Allah ampun semua. Kecuali musyrik, orang yang syirik pada Allah. Tikam nombor ekor, jumpa Tok Pawang, pi jumpa Tok Bomo, percaya benda-benda taut, benda-benda kurafat. Kalau lagu tu, Allah tak ampun dosa dia. Ataupun orang yang bermusuh, lagi duk bergaduh, lagi duk berkelai, lagi tu Allah tak terima taubat kita. Nampak ni, dalil dia. Allah tak ampun dosa kita. Jadi cerita dia, kena kembali balik sembang dengan kawan kita. Hubung silaturahim. Kalau dia mula bergaduh, nak tunggu dia minta maaf, pakai dak lah. Kita yang kena bergaduh dengan dia tu, pi jumpa dia, minta maaf. Sebab apa? Kita takut nanti kerana kes dia mula bergaduh dengan kita, kita masa kita tak diangkat jumpa Allah. Ha, ni dalil dia tuan. Jadi dalil ni ada, Allah turun langit dunia ni kan, tengok apa, lihat hamba-hambanya yang mana yang buat dosa ni Allah ampun. Tapi kalau dosa syirik, Allah tak ampun. Kalau bergaduh, Allah tak ampun tuan. Jadi dalil ni hadis Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam silsilah al-hadis wa sahih. Cuma bila jadi lagu tu, ada Nabi Habak pula. Nak kena buat apa, nak baca apa malam tu, nak kena mula dengan apa, solat apa tu, maghrib, nak kena baca surah apa-apa ke, contoh Abu Yasin apa tu, 3 kali 4 kali ke. Kalau kita tanya balik pasal apa Abu Yasin, surah lain ada lagi 140 surah. Surah Yasin yang mudah hafal. Kalau nak hafal, hafal lah. Tapi yang kata buat 3 kali pula, main mana pula? Siapa yang susun 3 kali 5 kali sekali? Lepas semayang Aisyah pula lagi, jangan balik lagi no. Kita tunggu dulu, kita buat solat hajat dulu. Siapa nak kata kena buat solat hajat lepas Aisyah? Jadi sebab apa? Nabi tak beritahu. Okey, dalil yang pula, yang lain pula ni, hujah Dr. Yusuf Qadrawi dalam menjawab soalan tentang nisfu Syakban, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah tunjuk cara. Para sahabat pun tak pernah kan, tunjuk bahawa mereka menghimpun di masjid, main masjid ramai-ramai, hidup malam nisfu Syakban, nak baca surah tertentu, solat tertentu kan. Dan banyak yang kita buat lah ni kan, banyak tempat yang dibuat lah ni. Cerita dia kan, nak ibadah silakan, nak solat banyak ke, nak buat apa, tahajud 4 rakaat 8 rakaat ke, buatlah. Nak baca surah berapa kali ke, bacalah. Hak tuan-tuan. Nak puasa di siang hari ke, silakan. Nak buat apa, apa witir ke, dia buat biasa 3, nak buat 7, nak buat 5 ke, buatlah. Tapi jangan duk kata pula, meh, kita buat 7, kita buat 8, kita buat 9, kita buat apa? Itu yang jadi tanda tanya. Ustaz, takkan kami nak buat ibadah pun kacau. Nu yang tepi sungai, tepi laut tu duk karaoke, duk berjoget, duk apa, berdandut, pergi kacau depa kot. Merempik motor ke muda tu. Kan kami duk ibadah masjid ni. Depa yang buat maksiat, buat tu dosa besar. Depa tak bertaubat kan, Allah ni, tu hak Allah. Allah nak ampun, tak ampun. Tapi kita dia pula, duk rasa bagus dah. Ibadah ni, rupanya Nabi tak buat. Nabi tak kata pun. Bila buat lagu tu, Nabi beritahu buat dalil pula. Siapa yang mengada-adakan dalam agama. Sebab Nabi tak beritahu dengan hal. Nak kena baca surah apa, nak kena salawat berapa kali, nak kena witir ke, nak kena tolak taubat ke, Nabi tak beritahu. Kita pula duk pi khusus pula. Masjid tu kemah, buat 8 rakaat tahajud. Kita ni lekeh kot. Haa nampak, dia mula dah. Masjid tu dia baca Yasin 8 kali, kita tak kena baca 3. Nampak? Dia mula dah. Asal tu tak ada masalah. Tapi jadi masalah tuan. Ish, tak puasa aku pagi hari ni sepuluh Syakban, tak puasa aku. Ish, rogi aku, ralat tau ni. Nak ralat apa? Nabi habaq tadi sepanjang Syakban Nabi suka berpuasa. Ha, nampak tuan? Nampak betul balik. Sebab tuan, bila kita dalam ibadah ni, kita duk ralik-ralik, itu syaitan lebih suka lagi. Rasa syurga lah kita ni. Tapi amalan kita ni, Nabi tak buat pun, sahabat tak tunjuk pun. Nampak tuan, berhati-hati. Sebab Nabi beritahu pula ancamannya, fahuwa finnar, api neraka.
buat maksiat, karaoke ke apa tu, depa pun tahu tuan-tuan. Aku ni umur 50-60, tak apalah tahun depan nak taubat kot. Depa pun tahu sebenarnya, tapi gagah dengan nafsu ni nak buat juga. Tu cari penyakit. Tapi dia tahu benda tu tak clear, tapi dia akan bertaubat. Dia asal lagu tu. Tapi yang kita lah ni, dia main masjid clear ni, ha, dia buat benda-benda yang tak ada dalam agama. Itu lebih bahaya lagi. Iblis syaitan itu lebih suka lagi tuan-tuan. Jadi kita tengok balik timang tara. Ibadah pun kita nak larang. Ada Nabi buat, kita buat amal-amal. Kalau tak ada, kita kena berhati-hati tuan-tuan. Okey, puasa Syakban sikit lagi tuan-tuan. Okey, dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain bulan Syakban. Abang kata, sahabat-sahabat tengok Nabi ni, Nabi ni awak Nabi rajin puasa banyak bulan Syakban ni. Bulan lain puasa juga, tapi Syakban ni banyak lagi. Jadi kita baca tadi, bulan Syakban adalah bulan di mana manusia ghalib, lalai antara Rejab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah dinaikkan amal apa, soleh kepada Allah tuan. Dan Rabb semesta alam, oleh kerana itu aku amatlah suka berpuasa ketika amal aku dinaikkan. Sebab Nabi suka berpuasa sepanjang apa, Syakban ni. Kalau bulan lain tu puasa banyak, Syakban tu lagi banyak lagi. Kalau bulan lain tu Isnin Khamis, bulan Syakban Nabi akan puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, tambah lagi hari-hari lain. Ini tu, itu dalil dia tuan-tuan. Okey, last sekali tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan beliau tak pernah berbuka. Hai, kemarin puasa, minggu lepas puasa, hari ini puasa, macam Nabi tak pernah buka puasa. Itu dalil yang pertama. Sambung lagi, beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tak pernah berpuasa. Hai, kemarin tengok Nabi makan, minggu lepas pun makan, hari ini pun makan. Hai, Nabi tak pernah puasa ni. Buat dua-dua Nabi buat. Rajin puasa pun Nabi duk buat, jangan puasa pun Nabi buat. Dua-dua Nabi buat tuan. Aku tidak pernah sama sekali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sempurna kecuali bulan Ramadan. Ha, bulan Ramadan dia puasa penuh. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan Syakban. Ha, kalau dalam setahun tu ada 12 bulan, sebulan penuh Ramadan. Kedua ranking terbanyak bulan Syakban. Ha, tu dalil dia. Jadi sebab tu tuan, dalil dia Nabi rajin banyak berpuasa di bulan Syakban. Ha, jadi kita boleh banyak puasa di bulan Syakban. Dan last sekali tuan-tuan, kita tak sikit ni di sini. Okey. Aisyah kata pula, aku masih memiliki puasa hutang, puasa Ramadan. Aisyah ni orang perempuan, dia ada puasa, dia puasa tak penuh di bulan Ramadan tahun lepas. Aku tidaklah mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syakban. Ini nampak kata Aisyah ni dia ada puasa ganti. Dia buat bila? Di bulan Syakban dia buat puasa ganti ni. Sebab tu orang perempuan ni kalau dia puasa di bulan Syakban, ganti jangan duk marah dia. Awak hang ni mah ya apa tu malas mai bulan Syakban nak puasa dah. Lagi 10 hari nak jumpa Ramadan, baru kali nak ganti puasa. Jangan marah dia. Sebab Aisyah sendiri pun isteri Nabi banyak puasa ganti di bulan Syakban. Dia tarik di kampui di bulan Syakban tu. Kalau ikut sebelah bulan itu ni hari banyak lagi, pasal apa tak ganti puasa awal tu? Sebab Aisyah ni dilayan Nabi tuan-tuan. Tu dalil dia. Dia nampak kata, jadi banyak dalil dia. Kita pun boleh tumpang. Depa puasa ganti bulan Syakban ni, kita puasa sunat Nabi beritahu tadi. Dan wallahu alam tentang apa tu tajuk ini berkaitan dengan sepanjang Syakban boleh perbanyakkan amal soleh. Duk biasa bagi RM1 kat masjid Jumaat kemarin ni, tambah RM2 minggu depan. Duk bagi RM2, bagi RM5, bagi RM10, banyak amal soleh. Jangan puasa, kita banyak puasa balik. Sesuai lah Ramadan ni nak puasa, lah ni panggil injin lah. Duk makan nasi kandak kemarin dulu, nasi kerabu kemarin dulu pula, nasi rendang hari ni puasa aku, contoh belajar. Nanti bila main puasa betul nanti tak pancat. Itu cerita dia lebih kurang lah, kita faham tuan. Walau-walau saya berhenti dekat ni. Jadi tuan ada yang tanya tuan tentang tajuk kita hari ni berkaitan dengan amalan Syakban. Cerita dengan amalan Syakban ni, sepanjang Syakban tu amalan kita diangkat jumpa Allah sebulan ni. Jadi perbanyakkan amal soleh. Nak sedekah tuan, perbanyakkan. Nak berzikir banyak, nak solat sunat banyak, nak apa puasa ke, nak buat apa-apa, silakan amal soleh kita. Sebab sesuai dengan nak jumpa Ramadan ni, lebih baik lagi tuan. Jadi kita apa panggil injin kita tuan. Kita ada tuan nak tanya berkaitan dengan Syakban ni. InsyaAllah tuan, dalam minggu depan kita akan sambung Ramadan pula. Dah lagi seminggu kan nak puasa ni, nak panggil balik lah apa Ramadan ni, apakah dalil dan apakah hujah-hujah tentang Ramadan. Kemudian macam mana terawih sebagainya. Dan kita nak ulang kaji balik benda-benda yang kita dah belajar dah tuan. Ada tuan tanya tuan untuk tajuk ni. Terima kasih untuk tidur insyaAllah lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.